Oke, ceritanya ini aku hanya opening saja ya. Opening sebenarnya aku udah main gamenya kemarin. Ini hanya untuk opening dari video bermain game. Oke, langsung. Halo guys, bertemu dengan aku lagi. Bukan David di sini, tapi aku Robert. Ya, aku Robert Adrian. Oke, pada kali ini kita akan membahas soal Poco X3 Pro ini dalam dunia bermain game. Aku akan bermain game, ada 3 game yaitu PUBG, Mobile Legends, dan Genshin Impact. Semua settingan aku buat untuk PUBG kita bermain di Smooth Extreme. Kemudian untuk Mobile Legends kita akan bermain di grafik Ultra dan HDR mode-nya on, shadow-nya on. Dan berikutnya kita akan bermain Genshin Impact di grafik medium saja sesuai default dari smartphone Poco X3 Pro ini. Kita lihat grafiknya bisa sampai ultra, grafik ultra, kemudian HDR mode-nya on, HD on, mentok kanan lah pokoknya, ini serba on semua. Kita langsung aja kita coba main. Nah, ini baru benar-benar yang main ya, kita lihat. Thank you.
Shit, ternyata gak ngono, ya kalah emang, ini gak ada kalah. Game Mobile Legends selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Video aku bermain game. Bagaimana main gamenya, seru nggak sih? Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini selesai. Dan jangan lupa untuk klik subscribe channel ini jika kalian belum subscribe channel ini.
Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian, pamit undur diri. Bye.